aku kayak kembali driver channel kita di sini ada Mini Cooper. Ini Mini Cooper pertama di DRC. Dan ini unitnya di IMS di Expo Kemayoran tanggal 15 sampai 25 April 2021. Untuk di sini ini tipe Mini John Cooper Works GP Inspired Edition. Ini namanya panjang juga ya. Situ ya emblemnya tulisannya GP Inspired. Ini logo mininya bukan krom lagi tapi hitam udah. Untuk headlamp dia ciri mini, dia dari dulu tuh dia serbulat dengan lampu sein dan DRL yang mengelilingi LED proyektornya di situ. Dan di situ ada air scoop-nya ya. Dan ini dia ciri khas tipe John Cooper Works, dia ada aksen merahnya di sini karena John Cooper Works itu tema yang sportinya. Itu logo John Cooper Works-nya. Di bawah situ dia udah nggak punya fog lamp kali ya. Untuk mesin ini cupnya udah dua kali tarik ya, jadi karena udah nggak ada pengaitnya lagi. Nah, untuk mesinnya tuh ini yang unik dari Mini ya, yaitu sejak yang itu dari dulu yang sejak tahun 2000-an awal dia cupnya tuh bolong gini yang ini headlampnya. Nah, untuk mesinnya tuh dia 2000 cc 4 silinder dengan tenaga 231 HP dengan torsi 320 Nm. Karena ini mesinnya turbo juga. Itu dia ada aksen hitam Dove over fendernya. Itu ada sein defender dengan logo John Cooper Works. Untuk velg dia kayak gini ya, Tuten Police kayak gini. Bannya Dunlop dengan profil ban 205 40 ZR 18 18 inci. Ini warnanya antara abu-abu atau ungu atau apa. Spion di sini dia warnanya silver. Ada window line chrome di atas di bawah sini. Door handle chrome dan ini bukan chrome, ternyata dia hitam glossy dengan akses marquee. Dan ini dia pintunya frameless. Ini Leo door trimnya. Ini gak nyala ya flashnya. Untuk door trim sendiri dia ini banyak soft touch. Ini aksennya hitam glossy. Ini ada power door lock. Door handle kayak gini ya bentuknya. Untuk di sini power window sama ada untuk electric mirror sudah electric retract. Ini dua depan doang. Di bawah situ ada door pocket sama ada speaker di sini. Aksennya dia soft touch sampai sini juga dan ini hitam glossy. Untuk jok pengaturan tapi masih manual ya. Dan ini untuk recline, ini untuk head adjuster, sliding di sini dan dia ada leg support di sini. Bisa dimajuin. Untuk di sini dia ada untuk buka kap mesin dua kali tarik karena dia udah nggak punya pengait lagi. Ini OBD scanner, sikring kali ya. Untuk di sini saklar lampu-lampu nih. Lampu-lampu di sini dia ada untuk dimmer, ada untuk saklar fog lamp belakang. Sama di bawah sini ada untuk lampunya, kena putar semua. Isi AC dia bulat kayak gini dan sini aksen kelilingnya tuh hitam glossy. Nah. Oke. Nah, untuk setirnya dia model 3 palang kayak gini, sudah dilapis kulit juga dengan jahitan merah. Ada pedal shift untuk menurunkan sama ada pedal shift untuk menaikkan. Untuk di sini dia ada audio steering switch sama bluetooth telepon. Dan di sini ada untuk cruise control. Airbag tentunya lengkap lah ya sampai pilar ini. Sini dia tulisan airbagnya ya. Untuk di sini ada untuk saklar lampu. Sama di sini ada untuk ini ada peringatan yang di indicator warning bahwa kap mesin terbuka. Dan di sini dia ada saklar wipernya. Untuk speedometer dia full TFT. Jadi kalau mati tuh gelap banget, nggak ada apapun. Pengaturan setir dan ini bahkan di pedal shift-nya ada tulisan GP-nya ya. Masih manual tapi setir pengaturan ya, tilt, teleskopik lengkap. Makanya speedometernya aja ikut turun loh. Karena letak speedometer itu ada di kolom setirnya. Sini dia soft touch nih sampai sini nih. Dashboard sendiri juga soft touch. Untuk di sini dia untuk keluar udara kali ya. Spion tengah sendiri sudah auto dimming.
Nih ya, ciri khas Mini Cooper dia kayak gini. Dia lewat tengahnya itu dia warnanya, maksudnya bentuknya bulat. Ini tombol hazard. Dan itu pantulan dari situ ya. Dia LED stop lampu sennya sama sekeliling, maksudnya itu lampu sennya itu sudah LED dan letaknya itu di sekeliling ini, sekeliling reflektornya. Ini ada untuk apa nih? Ini untuk entah tombol apa, dan ini head unit ini nih. Ini semua-semua ada di sini, termasuk buat radio, mode, sama untuk matinya itu dari sini semua. AC ini semua, AC ini pengaturan kalau misalnya mati nih benar-benar gelap semua. Gak ada satupun yang nyala. Kecuali ini nih, dia ada front defogger, ada untuk open close air. Ini ada untuk, ada mode sport sama mode green. Dan dia punya ambient light yang warna ungu. Dan ini untuk tadi ya front rear defogger, dan ini untuk AC paling tinggi. Idling start stop, sama sini ada untuk stability control ya. Start stop itu dia letaknya, maksudnya caranya itu dicongkel ke bawah. Ada untuk input USB sama ada socket lighter. Tempat penyimpanan, cup holder 2. Nih, transmisinya dia 8 speed. Ya, transmisi itu dia 8 speed kayak gini. Di sini ada untuk tombol untuk iDrive-nya ya. Kayak gini. Ada untuk tombol media, menu, map, navigasi, command, sama sini ada untuk back sama option. Dan ini bisa di kayak gini-gini nih, kayak joystick ini. Part brake sini dia mechanical. Ada armrest di sini. Ada armrest juga di sini ya. Sama di bawah lagi ada lagi tuh. Ini bisa direbahin lagi ya. Jadi kalau nggak mau jadi armrest jadi diginin aja. Cuma kalau mau jadi armrest diginin. Nah, ini untuk apa nih? Ini untuk entah ini fungsinya untuk apa? Untuk jok nih ya. Dia ada leg supportnya di sini. Paket seat dengan bahan kulit di pinggiran dan dengan bahan suede di tengah. Seat belt dia tutup cover, hand grip model retract. Ada untuk speaker ya di atas sini buat telepon. Sun visor sini dia ada kacanya sama lampu. Ada untuk lampu baca ya di sini. Kayak gitu, lampu bacanya. Dan ini ada untuk lampu baca yang satu lagi. Dan ini ada untuk ganti warna ambient light-nya ya. Ada biru, ungu, hijau. Hijau lagi. Kuning, oranye, merah, tergantung mau kalian sih. Sini ada untuk buka sunroofnya ya, dia kayak gini sunroofnya, panoramic sunroof dia. Dan buka tutup plafonnya manual. Panoramiknya juga sampai belakang. Sun visor sini tadi dia ada kaca sama lampu. Itu ya airbag untuk ke depan. Sama di sini ada tulisan GP Inspirit ya. Dengan AC hitam glossy, di bawah sini ada laci, soft opening dengan lampu. Ini leather trim penumpang depan. Oke, belakang yuk. Ke baris ketiga, baris kedua itu dia dari sini akses ini. Bahkan ada tulisan GP-nya dari sini ya. Nih. Dia otomatis kayak gini tuasnya ini ya. Untuk ke belakang Mini Cooper ini duduk di belakangnya ya masih cukup lega lah ya. Dia ada zipper pocket set lengkap dua-duanya, dan di sini dia ada cup holder satu, dan di sini dia ada speaker dua di situ, cup holder satu. Ini tapi udah plastik semua di sini ya. Seat belt dia dari situ. Headrest dapat adjustable ya dengan bahan suede kayak gini. Tengahnya suede, pinggirnya kulit. Di atas itu dia nggak punya hand grip tapi dia punyanya hook. Dan di sini dia ada panoramiknya. Untuk di sebelah sini juga sama aja ya. Ada speaker sama ada cup holder. Ini Leo dashboardnya. Oke, yuk kita ke belakang aja.
Ini juga slidingnya otomatis lepas ya, rilis. Ada seal plate bertuliskan GP di bawah situ. Tankinya tuh dia udah cukup buka dari sini aja ya. Rem belakang cakram dengan kaliper merah. Ini distender belakangnya. Stop lampnya dia model kayak bendera Inggris gini ya. Itu yang bernama John Cooper Works. Di bawah situ muffler 2 di tengah. Ada fog lamp belakang yang tadi di bawah situ. Desain bumper sama diffuser ini keren banget asli. Ini ada rear wiper, rear defogger, rear upper spoiler sama Hammond stop lamp. Untuk bagasi, bagasi dia tombol elektris. Seperti ini, untuk bagasi di bawah sini ada segitiga pengaman. Untuk di sini dia ada kotak penyimpanan ya. Dan ada lampu bagasi juga di situ. Pelipatan kursi dia ininya ditarik terus didorong aja deh. Udah gitu doang. Ada separator juga, ciri khas mobil hatchback. Segitiga pengaman ternyata ada di sini. Dan ini untuk memudahkan kita untuk nutup. Oke, kalau ada kata-kata yang mesti terlupa, feedback di deskripsi. Dadah. Untuk unit dipajang di IMS G Expo Kemayoran tanggal 15 sampai 25 April 2021. Dadah.